lagi di channel aku, Leli Winarti. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan rahmat, rezeki, dan panjang umur. Yang belum subscribe, ditunggu dong subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Ditunggu ya subscribe-nya. Oke teman-teman, di videoku kali ini aku bakal kasih tahu ke teman-teman motif denai atau segi empat foil motif yang lagi bestseller banget. Kenapa dia bestseller? Karena ketika motif itu hanya satu hijab, tapi kita bisa berasa punya tiga hijab. Jadi bakal aku spillin sama teman-teman atau kasih tahu ke teman-teman satu per satu. Jangan lupa untuk tidak meninggalkan videoku kali ini sampai dengan selesai. Oke, aku mulai dari yang aku pakai ya teman-teman. Jadi motif yang aku pakai ini lagi bestseller banget loh di pasaran. Ini lagi bestseller banget. Kenapa? Karena dengan satu hijab ini atau satu denai ini, kita sudah bisa berasa tiga hijab atau tiga model hijab ya. Jadi aku bakal liatin ke teman-teman kenapa dia ini bisa dibilang tiga hijab. Karena denai yang aku pakai ini atau segi empat foil motif premium yang aku pakai ini, dia itu bisa dipakai bolak-balik. Kok bisa gitu ya? Oke, aku bakal liatin ke teman-teman gimana sih segi empat ini. Segi empat ini sangat bagus, bahannya itu premium. Motifnya ini memang terlihat sekali ya, setengahnya warna putih kering, setengahnya lagi di warna milo. Ini bakal aku pakai ketika aku pengen banget memakai di warna milo. Jadi aku bakal pakai dominan di warna milo. Namun di warna putih krimnya aku akan melihatkan sedikit dari warna putih krim agar terlihat begitu mewah ya. Tuh. Aku bakal liatin ke teman-teman. Kalau denai atau segi empat foil motif premium, hijab ini dia benar-benar bagus, nggak anti kresek, nggak susah diatur dan sangat nyaman untuk dipakai. Nih, jadi aku kan pengen banget nih pakai di warna milo yang lebih dominan. Tapi aku tidak menghilangkan warna putih krimnya karena menurut aku dia akan sangat cantik ketika kita melihatkan sisi warna krimnya. Nah, kalau teman-teman ingin terlihat lebih tertutup di bagian depan, teman-teman bisa tinggal tambahkan accent brows. Tuh, brows tinggal kita pakai sesuai selera ya teman-teman. Nih, cantik banget ya. Kalau bahan foil motif premium atau yang sekarang sering disebut dengan denai, memang bahannya itu nggak bisa bohong. Karena ketika kita pakai, dia itu langsung terasa nyaman. Ini yang aku pakai di warna milo lebih dominan dibandingkan di warna putih krimnya. Oke, aku bakal coba ketika warna putih krim atau warna BW-nya lebih dominan daripada milo. Oke, aku bakal kasih tahu lagi ke teman-teman ya. Nah, ini bentuk yang kedua ya teman-teman, ketika masih hijab yang sama. Nah, tapi aku pengennya warna BW atau putri krimnya lebih dominan dibandingkan warna milonya. Ini bakal aku cobain gimana sih kalau warna putih BW atau putri krimnya ini lebih dominan daripada warna milonya. Tuh, kalau segi empat denai atau segi empat foil motif premiumnya ini benar-benar premium, ketika kita pakai dia langsung oke, tuh. Tuh, langsung oke ya. Langsung oke. Kalau pemakaian sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku tinggal dipakai aja seperti ini. Nah, buat teman-teman yang suka accentnya seperti yang aku pakai sekarang, bisa. Karena bahannya ini benar-benar premium, makanya ketika kita pakai dia tidak susah. Tuh, tinggal kita tambahkan accent brows atau mainan hijab yang teman-teman punya, boleh banget tinggal dirapikan. Rapi banget kan? Dia anti kresek ya teman-teman, gak bikin budek karena bahannya itu bener-bener adem. Nah, aku juga bakal kasih tahu ke teman-teman tuh, aku gak suka yang kayak gitu, tapi aku suka yang lebih tertutup. Bisa teman-teman, karena ini bahannya itu foil motif premium atau denai, dia bisa menyesuaikan keinginan teman-teman. Jadi suka-suka aja atau suka-suka teman makanya mau pakai gaya yang gimana.
aku bakal coba untuk pakai gaya ketika kita pengennya lebih tertutup di bagian depan. Oke, aku bakal makain brush di bagian sisi hijabnya agar dia terlihat lebih rapi dan lebih syar'i. Ini buat teman-teman yang suka lebih tertutup di bagian depan, ini bisa jadi solusinya. Masih di hijab yang sama, tapi kita udah pakai dua model hijab. Oke, aku bakal liatin lagi ke teman-teman model yang ketiga ya. Oke, aku bakal liatin lagi ya ke teman-teman dengan hijab yang sama di model ketiga dengan denai yang masih sama yang aku pakai sekarang. Oke, ini aku bakal liatin ke teman-teman untuk model ketiga. Aku masih memakai hijab yang sama atau segi empat denai yang sama ya teman-teman. Tuh ya teman-teman. Tuh, jadi pastikan segi empat denai yang premium. Ketika kita pakai, dia langsung mengikuti maunya kita deh. Tuh, cantik kan teman-teman? Tuh, jadi warnanya tuh dominan sebelah kanan, sebelah kirinya tuh berbeda. Tapi ini cantik banget, lagi hits banget. Nah, jadi bisa teman-teman aplikasikan sesuai keinginan teman-teman. Cantik banget ya teman-teman. Coba seperti ini, bisa teman-teman tambahkan action brushnya lagi agar dia lebih mantap ya. Cantik banget kan teman-teman. Aku juga bakal liatin sama teman-teman agar teman-teman yang suka ini lebih tertutup di bagian depan, aku juga coba model yang menutup bagian ini, model yang suka bagian depannya lebih tertutup atau tampilannya lebih syar'i. Jadi motif yang aku pakai ini nggak hanya di warna Milo kombinasi warna baby, tapi ada beberapa macam warna yang lainnya. Yang aku punya ada beberapa macam, udah bakal aku liatin sama teman-teman. Nih, aku juga punya di warna pink kombinasi hitam, cantik kan? Dan ada juga di warna abu kombinasi hitam, ada di warna abu kombinasi hitam, ada juga di warna kunyit kombinasi hitam. Tuh, cantik banget warnanya. Ada juga di warna coklat gelap kombinasi BW, ada juga di warna salon kombinasi biru, dan ada juga di warna salon kombinasi toska gelap. Jadi beberapa warna yang udah aku liatin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau motifnya sama kayak aku pakai. Pastikan teman-teman gak salah pilih ya, voal premium motif itu bahannya gak susah diatur, nyaman, lembut, dan pasti sudah bisa dirasakan ketika teman-teman mencobanya. Yuk, jadi buat teman-teman yang suka banget motif yang aku spill ini, boleh deh dicari di tempat yang terdekat. Pastikan yang dicari itu denai premium ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk videoku kali ini sampai di sini dulu ya. Tungguin video aku selanjutnya dengan inspirasi-inspirasi yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton aku sampai akhir video.